Macam ni. Aku rasa Kali Hitam ni dah banyak kali juga kita produce kan. Banyak kali juga kita reproduce, reissue, reproductive semua lah dekat fotosintesis, semua dekat situ. Apa khabar semua? Okay, welcome to Aku Design. Dah lama rasanya kita tak buat product knowledge. So basically nama aku Kasu. Aku adalah founder kepada Aku Design. Hari ni aku banyak nak borak pasal kita punya product knowledge untuk bulan 6. First of all, aku rasa tak lambat lagi untuk aku wish korang selamat hari raya, maaf zahir batin. Just to update, you guys punya postcard kita semua dah hantar. So aku really hope that you guys enjoy and appreciate apa yang kita orang buat. Aku tahu lambat sikit kita bagi kad raya, tapi raya kan sebulan, jadi apa masalahnya. So no problem. Okay, so untuk hari ni aku akan membincangkan kita orang punya June series. Which is untuk yang product knowledge ni aku akan bercerita pasal t-shirt saja. Okay, untuk t-shirt yang pertama, basically kita akan aku akan introduce kita orang punya first product, iaitu kejap. Okay, ini adalah produk, ini adalah keluaran terbaru, tapi bukan keluaran terbaru. Kita reproduce balik baju basic black. So pada mereka contoh yang tak dapat lagi basic black ni, you guys boleh dapatkan sekarang, dah available on market and WhatsApp order semua dah available. Aku just nak bagi tahu yang contoh basic black ni is totally memang basic black lah, normal. You guys pun pernah tengok video product knowledge sebelum ni. Basically kita pernah release few colours, which is mustard, navy. So colour green pun ada juga, betul? Colour green pun ada. Basically memang untuk baju basic ni kita dapat feedback daripada customer yang kata yang Aku Design terkenal dengan quality material yang memang power. Okay, and kita admit that, yang memang kita work really hard untuk dapatkan material yang best. Sebagai satu langkah berani, kita boleh keluarkan baju basic memang totally basic. It's a plain. Depan dan juga belakang adalah plain. Kalau korang tengok kat sini, is depan dan juga belakang adalah plain. Okay, ini juga depan dan juga belakang adalah plain. Okay, so untuk material ni, ni diperbuat daripada 20S. 20S kalau compare dengan 24S, 20S lebih tebal compare dengan 24S. So colour lain juga, kalau korang contoh macam suka dengan colour lain, basically warna hitam dan juga white ni adalah killer lah. Ramai yang memang, and everything sekalipun, baju basic black dengan white memang sangat-sangat laju. So kita pergi kepada bahagian detail lah aku rasa. Basically Aku Design, kita ada tulang baju, kita ada label size, and then kita ada woven dekat sini. So kita ada woven dekat sini. So itu adalah detail, tak banyak sangat detail pada produk ni sebab nama dia pun adalah basic. So it's totally basic. Kalau you guys nak dapatkan this one, you guys boleh dapatkan this one. Okay, you guys boleh dapatkan baju basic ni. Kalau korang berminat dengan warna lain pun available on market. Ada warna lain juga, tapi aku tak pasti lah sama ada size tu sama ada available atau tak. Tapi yang aku memang confirm, these two colours memang kita dah restock balik size. So you guys boleh check out and boleh dapatkan sekarang juga. Okay, based on our feedback juga, ramai yang memang basic, baju basic is one of the our hot item juga. Ramai kita terima positif review yang kata this is one of the best juga untuk baju basic diorang. Alright, okay, so kita pergi pada next product. This one, baju emblem. Okay, baju emblem ni biar aku cerita sikit lah. Baju emblem ni adalah baju official Aku Design. Kita basically, sebab macam aku cakap sebelum ni, semua clothing brand dekat dalam dunia sekalipun, dia tetap akan ada baju diorang punya official t-shirt. Senang kata dia ada logo diorang lah, sama ada typo ataupun diorang punya simbol pun aku tak sure. Tapi mostly memang semua ada. So untuk Aku Design, untuk keluaran pada bulan Jun kali ni, kita restock balik colour emblem navy dan juga emblem mustard. Okay, untuk dua colour ni is one of our hot item. Kita pernah release juga sebelum ni colour ni, and then demand yang sangat tinggi daripada customer, and kita tanya customer apa feedback yang diorang boleh bagi, and diorang minta untuk releasekan these two colours. So kita kata why not kita releasekan these two colours. Biar aku cerita detail sikit untuk emblem ni. Untuk emblem,
dia memang font aku design dekat sini. Okay. And then kalau korang follow kita orang punya sebelum release, sebelum ni kita ada the idea of untuk keluarkan baju monochrome, which is like kita orang punya mono. So itu akan pergi kepada macam-macam colours lah. So for this one, ini kita boleh kata pada mereka yang tak dapatkan warna navy dan juga warna mustard, this is the time untuk korang dapatkan. Okay. So untuk detail, aku boleh kata dekat sini ada tulang baju. Okay, sini ada label size. Okay, sini ada woven. Okay, untuk color base adalah color navy. Untuk printing kita pakai flocking. Okay, untuk printing kita pakai flocking. Korang nampak tak dia ada efek berbulu tu. So efek flocking ni dia special sikit sebab dia ada texture suede. Okay, suede material dekat atas ni. Tapi don't worry, kalau korang basuh macam mana pun dia takkan hilang lah. Tapi depend macam mana korang basuh. Jangan terlalu gasak sangat, jangan terlalu lembut pun okay, tak ada masalah. Tapi yang paling bagus bagi aku kalau nak basuh baju ni, sebenarnya kau kena just rendam for few minutes lah. Sebab kita pun bukannya bawa baju ni pergi naik gunung. Kita pun bukannya bawa baju ni pergi masuk sawah ke, main tanah merah ke, tak ada. So it's a basic t-shirt untuk casual, untuk korang pakai pergi mana-mana. Okay. So untuk bahagian belakang, kita ada mono logo kat belakang ni. Alright. So untuk just for reminder, t-shirt aku design kita daripada size extra small sampai kepada 4XL. Dulu kita buat sampai 3XL, tapi demand yang tinggi dari mungkin disebabkan faktor usia dan juga faktor saiz badan, kita naikkan sampai 4XL. Okay. Alright. So kalau korang nak dapatkan produk ni, you guys boleh dapatkan produk ni. Okay, nama produk ni adalah Emblem T-shirt. Ada macam-macam colour, ada colour merah. Sebelum ni kita pernah release colour merah. Sebelum ni kita pernah release colour colour green, kita pernah release colour header, betul? Header black. So misty black pun pernah juga. So you guys hanya perlu tengok benda ni dekat dalam Shopee ataupun WhatsApp order, and korang boleh minta kalau apa yang korang nak. Size aku tak sure ada ke tak, tapi this two is very confirm memang ada. Alright. So produk seterusnya. Okay, untuk produk seterusnya, okay, aku pun just nak bagi tahu yang nama produk ni adalah cans. So look dia adalah macam ni dari depan. Okay, look dia macam ni dari depan, and then belakang pula macam ni. Okay, so macam aku pakai ni kan, macam aku pakai macam ni, macam ni. Okay. Aduh. Okay, alright. So untuk baju cans ni, dia aku cerita sikit freedom of expression. So senang kata, aku design is a streetwear punya brand. Kita memang banyak lebih ke arah gravity punya scene. Freedom of expression ni sebenarnya as a gravity artist, diorang banyak ketengahkan idea diorang yang ada dalam otak diorang, dan diaplikasi dan ditransfer ke atas wall ataupun dalam bentuk digital lah. So jadi itu adalah diorang punya expression dari segi artwork, and dari segi artwork diorang. So macam mana diorang detailkan produk tu, macam mana diorang main dengan warna. So bagi aku benda tu is a, macam mana, satu benda yang unik juga lah. Satu benda yang daripada otak kau boleh transfer atas wall atau digital, end up benda tu jadi lawa, pelik kan. So jadi macam power lah main kau ni. Okay, so that's the whole concept of the freedom of expression. And then untuk cans ni juga, kita pun very, kalau contoh one day aku design ada cans pun macam baik juga kan. Buat satu je lah, kita buat satu je, okay eh? Kita buat satu je, kita tak payah buat banyak-banyak. So kita just simpan kat kedai, siapa nak boleh tengok. So this is the idea. Kita macam aku cakap, freedom of expression ini, kita orang punya freedom macam expresskan something dalam mind kita untuk keluarkan. So this is one of it. So macam using street rules, maksudnya street rules dia macam-macam lah. Street rules, kadang-kadang the way kau communicate dengan kau punya member is itu ada bahasa street juga. So the way kau layan member kau pun ada street juga. So aku design memang is a streetwear punya culture. So why not kita kata macam using street rules. Medium apa yang korang gunakan di street pun, maksud aku medium dari segi maybe ada orang buat artwork dari segi guna mural, ada yang buat pakai brush, ada yang pakai spray, ada yang pakai digital. So benda tu it's up to you. So itu bagi kita orang kenapa ada using street rules lah. Okay. Alright. So base adalah warna putih. Belakang ada design ni.
depan ada ni, ada kita punya cans tapi tak adalah font kat atas ni. Base dia adalah warna putih. And then untuk bagi printing, printing color dia pergi kepada warna orange, warna hitam, warna grey, warna putih pun ada juga, just to kita nak balancekan color dia. Okay, so untuk bahagian detailing, oh just to inform, produk ni pun kita pernah release pada bulan 3, betul? Pada bulan 3 kita pernah release produk ni, and produk ni alhamdulillah ramai yang minat dengan design ni. Ramai yang tak dapat, so we make it again lah. Okay, so untuk bahagian detail, jom kita tengok. Untuk bahagian belakang kita gunakan plastisol matte. Okay, plastisol matte ada dua, plastisol matte dengan plastisol, ada tiga lah, plastisol discharge, plastisol matte, normal plastisol. Kalau ni adalah plastisol matte, kalau plastisol yang normal dia agak kasar sikit. Plastisol discharge dia benam dalam kain tapi colour dia pop up. So untuk bahagian belakang ini adalah artwork dia, printing. Dan untuk bahagian depan macam ni. Okay, jadi untuk bahagian sini kita ada tulang baju, tulang baju, label size. Kita ada juga untuk woven label. So basically produk aku design, ini adalah satu produk aku design yang korang kena dapatkan juga, hot item daripada produk aku design. Okay, so siapa yang tak dapat boleh dapatkan. Nama produk ni Cans, ingat nama tu Cans. Alright, okay, untuk produk seterusnya, ini adalah salah satu produk yang bagi aku killer juga. Bulan 3 kita pernah release produk ni. It's a reprint juga, reissue, word-word yang macam itulah, reissue apa benda semua. Nama produk ni adalah Drive-Thru. Macam aku cakap, Drive-Thru ni kita inspire daripada MacD punya signage lah. So the idea came out bila contoh kita macam kalau as, macam contoh food chain paling besar sekali dekat dalam Malaysia is KFC. Kita ada MacD. And then kita banyak tengok kepada macam-macam mana dia expose brand dia to audience. And then kalau korang perasan, the moment korang masuk je dekat dalam Drive-Thru ke atau dia punya mana-mana, dia punya kedai makan, for sure dia akan ada logo M besar kat sini. So why don't kita ambil idea tu, extract, and then kita try to implement to aku design lah. Sebab kita pun ada mono logo kan, so kita pun ada font aku design juga, so why don't. And then kalau kalau korang tengok dekat depan ni pun ada logo mono saja. Okay, untuk bahagian belakang is a full print size, which is size ni adalah A2 size full print, sampai bawah ni kalau korang tengok sampai bawah habis. And then untuk base colour dia adalah colour hitam. Untuk printing dia ni ada sedikit semaja sikit here and there, just nak nampakkan dia rusty sikit. Okay, so dia bila contoh kalau rusty tu tak ada, nanti dia nampak too plain. Okay, and then untuk bahagian printing kita pakai printing discharge. Ini discharge, so macam aku cakap sebelum ni, aku design memang suka gila dengan discharge. Kalau kita nak main design besar, aku bagi tahu rahsia lah, aku design memang suka main discharge kalau design yang besar. Dan aku design suka main plastisol matte kalau design tu banyak colours. So korang akan tahu dekat situ. Okay, so kain adalah 20S. Okay, 20S bukan 24S. Kalau dari segi detail, kita ada kat sini juga ada tulang baju. Okay, kita ada label size kat sini, label size. And then kita ada flip woven dekat sini. Alright, flip woven. Okay, so kalau aku pun baru tahu, bukan baru tahu, aku pun lupa nak bagi tahu yang dekat sini pun kita ada kasut sebenarnya. Okay, so the idea of kasut ni sebenarnya dia macam this is our place lah. So kita banyak ikut daripada culture, daripada bla bla US kat sana. Okay, so korang boleh dapatkan produk ni. This is one of the restock, reissue, reproduce, semua ada terletak pada produk ni. So you guys boleh dapatkan, sekarang dah ada dekat market. Okay, dekat Shopee dan juga WhatsApp order pun no problem, you guys boleh dapatkan full size available, boleh dapatkan. Alright, so clear? Clear tak clear? Clear kelas 3, kita teruskan juga. Alright, so untuk produk seterusnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Untuk t-shirt kita ada 7 jenis t-shirt. Okay, sebenarnya bulan Jun ni kita banyak reproduce barang-barang yang hot item. Okay,
sepanjang daripada hot item lah, based on our data mana hot item lah, kita reproduce balik lah. Okay, so untuk baju yang ni dinamakan sebagai Loki, salah satu hot item juga daripada aku design. Design by aku ni, aku dah berapa kali dah cakap dengan korang sebab okay, aku cerita lagi sekali lah. Untuk design by aku ni, the idea of design by aku is sebenarnya is macam project bukan for fun, tapi project macam we want to try to deliver something dekat audience, tapi dia tak terlalu heavy, tapi dia minimal. So kenapa aku ambil design bag aku is aku inspire ni daripada waktu aku unboxing produk Apple. So dari situ aku cakap, dia tulis kat situ design in California, tapi why don't kalau contoh instead of aku design, aku design is represent siapa yang design, aku lah design, takkan kau design kan. So design bag aku ni dia macam twist the word. Okay, and then dia pun bukan maksudnya macam aku yang buat design ni, tapi dia represent who you are lah sebenarnya. So kau kenal diri kau, everything semua means everything insyaAllah akan okay in your circle, in your relationship, in your communication, so everything benda tu. So kalau korang tengok dekat sini, design ni basically dekat sini is a glow in the dark. Alright, glow in the dark. And then untuk bahagian belakang ni kita ada juga logo mono. Okay, ramai yang tanya macam, kenapa semua design aku design memang ada mono? Memang aku nak tak mono. Memang kita orang punya design semua mesti semua ada mono belakang. Okay, sebab ada cerita juga sebenarnya. Waktu dulu lah, waktu aku rasa tahu aku share dengan korang waktu 2012 kot, 2013. Okay, dulu kita orang tak ada benda ni, logo mono ni tak ada. Tapi waktu aku pergi macam, ya kita dulu zaman-zaman gig kan, zaman-zaman konsert. So aku macam tengok daripada belakang macam, mana yang pakai baju aku design ni? So aku cakap, aku tak tahu, takkan aku nak pergi depan kan. So aku came out with the idea macam, okay tak apa, aku letak belakang so that aku tahu, oh ini pakai baju design, ini pakai baju aku design, ini pakai baju aku design lah, senang, itu je. Tapi at the end of the day, dia jadi macam trademark aku design juga, macam okay kita kena letak belakang. Tapi untuk baju basic tak adalah, basic ke baju-baju yang tak ada design sangat pun tak ada. Alright, so untuk baju ni base dia adalah warna hitam, kain 2020S. Kita ada tulang baju dekat sini. Okay, kita ada label size kat sini. Lepas tu kita ada flip woven untuk setiap produk aku design. So pada sebelum ni pun kita pernah release warna putih. Putih ada lagi? Ada stock kan? Okay, untuk warna putih pun ada juga stock, tapi tak banyak sangat. Okay, and then kita came out with the colour hitam balik. Aku rasa colour hitam ni dah banyak kali juga kita produce kan. Banyak kali juga kita reproduce, reissue, reproductive semua lah, dekat fotosintesis semua dekat situ. So pada korang yang nak dapatkan produk ni, you guys boleh dapatkan. And then sedikit elaboration daripada design by aku ni is kita ada hoodie dia juga kan. Hoodie dia. Okay, untuk design by aku ni, salah satu dia kita expand kepada, pergi kepada hoodie. Semua pun ada topi 5 panel. And then baju putih. So untuk putih pun ada. Ada slipper juga. Slipper. So kita try untuk pecahkan design bag aku ni pergi kepada banyak benda. So korang boleh suggest dekat dalam komen apa produk untuk design bag aku ni elaborate. Itu aku sangat appreciate kalau korang elaborate. And then baju emblem korang nak color apa, just drop the comment and then kita akan baca. Kita baca setiap satu. Alright, so itu antara untuk t-shirt. So untuk product knowledge kali ni, untuk this segment kita banyak discuss pasal t-shirt saja buat masa ni. And then korang kena tunggu untuk next product knowledge, which is yang akan masuk kepada bahagian accessories, bahagian footwear, bahagian wallet pula, bahagian bag. So korang kena tunggu next untuk product knowledge untuk bulan Jun ni. So thank you for watching us, and aku harap you guys gain something, gain some knowledge untuk kita orang punya product knowledge pada bulan Jun ni. So thank you so much, and selamat apa yang paling dekat? Selamat Hari Gawai. Alright.